Ini cara pengisian pasir di tambang menggunakan alat Kobelco yang masuk ke dalam bak, hanya pasir-pasir yang bagus dan batu yang gede-gede itu diambilin oleh para penambang batu manual sehingga mendapatkan pasir yang sangat super 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 itu. Ini mulai menanjak karena tanjakan yang di lokasi tambang itu tinggi-tinggi. Muatan 14 kubik dengan trek yang tinggi 14. Banyak juga antrian material bandak. Bandak pun digiling jadiin abu-abu. Itu proses tanjakan sekitar 50 meter. Tinggi sekali. Di sini ada juga kolam yang di samping, tapi nggak di shoot karena terlalu dalam. Lihatlah pasir-pasir yang hitam, tambang-tambang yang di sini. Banyak dari truk-truk luar kota mengambil material di sini karena barangnya super bagus. Ini truk mundur buat pengambilan sisa-sisa pasir yang diayak. Kalau batu yang gede dipisahin buat penambang manual. Mulai nanjak lagi. Muatan 14 kubik, tanjakan yang tinggi dan jauh. Harus kuat di sini. Tanjakan di sini dibikin panjang.